Okay, welcome back to Moneymaker Entertainment. Oke Pak, kemarin itu apa tuh? Saya baca-baca komen. Komentar? Kamu tumben yang mau baca komentar, Dit. Biasanya nggak pernah baca komentar, Dit. Iya apa? Biasanya aku yang bacain buat kamu. Saya shock kemarin di ada yang ngata-ngatai. Apa tuh? Kak, itu apa? Terlalu banyak omong katanya. Too much talking, always too much talking. Terus gimana guys? Menurut kalian? Coba kalian komentar ya. Harusnya tuh kita karena kita tahu ini reaction, jadi kita ya pasti. Ya, meriak. Ngepaus, mungkin banyak ngomong, ya harus. Enggak, maksudnya riak itu yang kaget. Iya. Tapi itu gimmick. Iya. Tidak. Lebih baik kita komentar gitu ya, enggak sih, Dit? Daripada kita cuma terus. Itu kan yang kalian mau. Nah, terus nangis-nangis kita juga harus ikut nangis. Ya enggak harus begitu, guys. Jadi yang harus kita tahu, di sini itu namanya channel reaction itu. Kita bikin reaction itu kan reaction terjujur dari kita. Buat apa kita bikin gimmick-gimmick? Ya, karena kita tidak gimmick. Tidak suka gimmick, guys. Kita pun juga ngomentarinnya itu dari beberapa segi dari kadang video segi editing, lighting, video editing, terus koreografi dan ya apapun itulah. Iya. Jadi bukan too much talking. Sekarang kalau misalnya ada yang komen seperti ini buat yang sering komen ya bilang bahwa kita too much talking gitu. Besok-besok kita nggak talking. Kalau kita reaction tanpa talking gimana coba? Ya mendingan langsung nonton video klipnya aja kan, tanpa harus nonton reaction kita, ya nggak sih harusnya? Iya. Iya nggak? Bener. Harusnya kan begitu. Kalau nggak ngomong. Bukan channel, bukan reaction berarti. Gitu, ya nggak sih? Iya, kalau nggak gitu aja. Iya, mau. Udahlah pokoknya. Pokoknya ini kemarin itu ada yang komen Pak, disuruh apa ini nih? Apa? Nge-react Glass. Iya, ini apa ini? Glass. Sebenarnya Glass ini harus kita tahu dulu, Dit. Apa, Dit? Apa? Jadi teman-teman Loki yang sering nonton reaction kita juga tahu gitu. Iya, Glass ini apa sih? Ini apa nih? Mengawali perjalanan karir di tahun 2021 setelah menjadi finalis Z Pop Dream Indonesia. Z Pop Dream Indonesia itu apa? Ya mungkin ajang pencarian bakat itu kali ya. Mungkin. Glass meliris single pertama mereka yang berjudul Main. Tak tanggung-tanggung single pertama ini mereka ciptakan sendiri dengan berkolaborasi dengan Sick Zombies itu mungkin kayak Weird Genius gitu kali ya? Itu atau apa ya? DJ gitu mungkin ya? Ya collab sih pasti itu biasanya. Dibalut dengan nuansa pop dan EDM. Nah, EDM yang kental itu biasanya kalau EDM tuh kalau aku sih ada yang bass drop itu loh. Betul. Skrillex. Ah ya, benar-benar. Electronic dance music. Betul. Lagu ini kan tentang keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan sesuatu atau seseorang miliknya. Oh, posesif. Iya, posesif. Dan bagaimana untuk mewujudkan keinginan tersebut secara nyata. Oke, tanpa berlama-lama, kita lihat aja Glass. Ya, jadi teman-teman semua tahu juga nih. Ini pertama kali kita nonton ya, guys ya. Sick Zombies. Sick Zombies. Ya. Lagunya Main judulnya. Orang Indo. Loh, siapa ini? Prince Husin. Bukan. Kayaknya bukan. Javier da Lopez. Wih, Indonesia punya lo kayak gini, Dit ya. Saya, itu lagi, iya, bahasa Indonesia tadi ya. Iya, ini bahasa Indonesia loh, Dit. Bahasa Indonesia. Terus format videonya kan kayak ala-ala Korea-Korea gitu ya. Itu tapi, keren sih kalau menurut kita. Tapi ini ada ini, Pak. Itu lighting, tolong. Kenapa lightingnya harus masuk? Kayak kemarin-kemarin kita lihat yang Secret Number atau apa itu kan lighting nggak pernah masuk di. Iya konsepnya berbeda. Oh mungkin. Konsepnya berbeda. Saya yang. Tapi jujur ini keren banget sih untuk band girl group Indonesia ya. Untuk 20 detik pertama tidak terlalu keren menurut saya. Oh belum karena menurut kamu. Ada cowok tadi masuk 3. Saya masih. Ya belum. Itu Sick Zombies-nya kayaknya. Oh itu Sick Zombies-nya. Oke lanjut dulu. Tapi gini, ini artis-artis tah? Cah, ada tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu sih aku. Selebgram ya, gitu? Bukan artis. Kalau kalian tahu ya, ini kayak selebgram atau apa gitu, kalian coba klik di bawah ya. Glass. Biar kita tahu gitu. Tapi untuk overall dari sampai sini sih... Saya suka lightningnya, tapi ada ini. Apa tuh? Kelihatan.
Apanya tuh? Ininya pak, tongkat apa ini? Tongkat tripod. Ya. Tapi asik sih, asik, keren banget sih. Kalau misalnya enggak, tapi gini Dit, yang kita kejar itu pada warna. Saat lihat begini itu warnanya. Warna. Untuk warna tonenya, warnanya itu udah videonya dapet. Udah dapat banget. Dan itu memang kelihatan banget bahwa memang ini tuh ditujukan untuk kayak bikin seperti K-pop gitu loh. Iya. Yeah. Iya kan, tapi dengan taste Indonesia dengan gitu taste kan. Oke, okay, lanjut. Kayak sejenis Blackpink gak sih? Iya. Iya gak sih? Kayak terdengar sounds like Blackpink. Tapi bukan Blackpink ya guys, bukan Blackpink, bukan. Tapi masuk akal pada saat mereka membuat ini tuh. Bener-bener, sound engineeringnya juga. Jadi taste musiknya pun itu kan ya gak menyalahkan sih. Itu kan memang lagi hype banget. Bener. Gitu. Dan ini bisa membuat kita juga mendengar itu tuh kayak enak juga sih Dit, kalau menurut gue Dit. Bass drop tadi. Iya. Bass drop-nya belum ada nih Pak, bass-nya Pak. Tadi lo Dit. Itu bukan itu tadi lo Dit. Itu hanya drop bass-nya tidak kedengaran. Oke, oh maksudnya belum dung gitu ya. Oke. Oke, siap. Lanjut dulu. Oke. Okay. Ui, keren. Keren kan? Keren. Lightingnya keren, lagunya juga keren sih menurut gue. Ini kok kayak Nabila ini ya? Sakit. Nabila, bukan Nabila Suaka, Dit. Bentar ya. Nabila Suaka siapa, Pak? Nabila Suaka. Tapi enggak tahu ini salah apa enggak ini loh. Nabila Suaka. Kalau kamu pernah sering denger lagu-lagu cover gitu, itu ada namanya Nabila Suaka. Itu kok kayak siapa itu gitu mukanya. Nabila. Tak browsing no ya, lo on ya. Ini aja Nabila Suaka. Hmm. Suaka. Kayak Nabila Suaka, tapi enggak tahu apakah benar. Kayak soalnya mirip-mirip, Dit. Tuh, mirip-mirip kan? Sama ini Nenal ya. Tuh, mirip-mirip enggak? Enggak. Jauh, Pak. Beda ya? Beda. Oh, sorry. Oke, okay, lanjut. Keren sih ini. Iya. Cakep-cakep juga. Oke. I feel love for you, I feel love for you. Tapi gini Dit, kalau misalnya aku ya, seluruh overall yang untuk ceweknya gitu ya, untuk ceweknya terus video editingnya itu bagus banget aslinya. Konsepnya pun bagus. Tapi enggak tahu kenapa fail banget sih pada apa saat itu? Mereka masukin bagian mana tuh? Bagian cowok-cowoknya.
Iya. Jadi kayak Bennett itu kalau menurutku bisa dibikin lebih sinematik atau gimana gitu. Bener. Soalnya kayak cowoknya tuh kayak ya kayak, udah gitu-gitu doang. Terus iya, mereka bertiga tuh terlalu deket. Kalau aku bilang sih terlalu berdekatan kurang, untuk satu meja yang kecil. Betul. Jadi itu kayak satu kurang bagus kalau menurutku ya. Kayak, ini kalau dari segi videonya ya. Kalau menurut kita ya guys, iya, ini bukan kalo, bukan nyacat, bukan kita nggak nyacat. Cuman dance kayaknya music, lebih bagus. Dance music lightning, oke. Okay. Mm-hmm. Udah Korean standar. Iya, betul. Untuk itunya udah bagus banget sih. Yeah. Cuman itu tadi, cuman penempatan si mungkin koreo, orang cowok ini tadi itu harusnya bisa lebih bagus lagi koreografi. Jadi kesannya kayak Korea aslinya. Gak. Cuman tuh kayak lebih kurang dibikin lebih dramatis kayak. Sendiri-sendiri tuh kayaknya mungkin lebih bagus gitu ya. Tadi soalnya kita lihat mereka terlalu mencak-mencak. Tidak jelas. Heeh, maksudnya kurang jelas gitu kan. Ada yang bawa pistol, bawa skateboard. Nah itu dia maksudku. Kenapa? Ya itu kan kekinian mungkin. Oh iya. Tapi itu keren sih, keren. Tapi maksudnya keren masalah. Gak maksudnya main EDM tapi bawa skateboard. Nah itu gak masalah. Apa bapak pernah lihat Linkin Park bawa skateboard di panggung? Nah itu dia. Ya makanya itu kan konsepnya ya Dit. Iya. Itu kan konsepnya. Kita sekali lagi itu bukan nyacat ya guys. Tidak. Cuman harapan kita mungkin bisa lebih baik lagi aslinya. Cuman ini tapi keren banget. Tapi udah keren banget. Ya bass drop-nya tadi saya yang salah. Keren. Bass drop-nya udah dapet tadi. Nah, kan udah dapet kan? Ya, yang terakhir-terakhir. Keren-keren sih, keren-keren banget. Rap-nya juga bagus. Betul. Dan ini memang lagu-lagunya itu lebih ke ini sih. Memang antara campuran Blackpink sama Weird Genius. Kalau menurutku. Blackpink and Weird Genius. Iya. Karena Blackpink percampuran gitu loh. Karena, tapi itu kreatif loh menurutku. Iya. Itu kreatif. Blackpink EDM-nya nggak terlalu berisik, nggak terlalu noise. Iya. Lebih ke ear catchy gitu. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya ini kalau misalnya kita dengerin secara sekilas memang dia mirip-mirip Weird Genius. Sounds like bukan lagunya lo ya. Saya kira yang tengah tadi Gepra, Gary, Gerald. Sama Gerald. Iya, juga kira saya Gerald kira tadi. Mirip-mirip yang mukanya juga kan. Ini kenapa soalnya Gepra di sini? Mm-hmm. Coba lanjut ya. Udah habis nih kayaknya. Mine judulnya. Mine. Kenapa kita play ini langsung habis ini? Nggak apa-apa. Habisnya kan kita juga gitu. Tinggal beberapa detik. Tinggal kalau saya number aku tidak. Tidak terima dia. Setiap 3 detik ini. Coba kita baca prosedur. Oke. Okay. Classic Zombies. Saya penasaran Six Zombies itu yang mana sih, Pak? Mm-hmm. Ini banyak pasti cowok-cowok itu sih. Cowok-cowoknya sih. Halo. Sudah zombie, sick pula. Ya Allah. Six Zombies. Tapi lucu juga lo namanya. Keren-keren sih itu aslinya. Oh, bukan, Pak. Six Zombies. Kok tidak ada ini Six Zombies? Sip, bentar. Six Zombies. Iya, Six Zombies. Six Zombies. Coba ya, di YouTube aja dong, Six Zombies channel. Oh iya bener, yang cowok tadi, yang Six Zombies. Ini ada loh, Six Zombies. Iya, cowok bertiga tadi, Pak, Six Zombies itu, Pak. Oh, subscribernya hampir mirip-mirip sama kita, Dit. Kenapa? Jangan dibahas. Iya, memang kenyataan kok 2500 sama kita. Tapi emang keren banget sih. Aku selalu appreciate orang-orang yang bisa bikin musik-musik seperti EDM itu. Gila itu. Kita harus banyak belajar dari orang-orang yang bisa create. Betul, kayak itu keren banget sih. Keren banget aslinya kalau menurutku. Dan ini benar-benar bagus banget sih menurut kita. Jadi nggak ada lagunya sih kalau misalnya kalian suka sama belajar suka ya sama produk dalam negeri ya. Benar. Gitu. Tapi soalnya gini, ini juga beda banget sama kayak JKT48. Ya, mungkin terus ya karena Cherry Bell gitu-gitu. Itu menurutku lain, Pak, sih masanya, Pak. Ya lain masa. Tapi kan beda kualitasnya lebih keren ini sih kalau menurutku. Asik, ya kan asik. Beda, Pak. Padahal ini bukan major label. Aku yakin ini bukan major label. J-pop sama K-pop kan lain, Pak. J-pop lebih ke Hits Records itu artisnya apa aja sih? Tanya. Hits Records 3,7M loh subscribernya. Bunga Reza Aksesa Romedal. Oh. Aksesa. Ininya apa? Record labelnya Unmesh kayaknya. Ini ada Unmesh di sini. Unmesh siapa, Pak? Unmesh. Ya Allah, Unmesh apa, Pak? Ku mau dia, tak mau yang lain. Iya. Unmesh. Unmesh. Yeah. Kayaknya sih itu, Dit. Tuh banyak kan tuh Unmesh, ya kan, Unmesh kan. Gitu. Yeah. Oke lah kalau gitu cukup. Salut banget ya buat Glass ya. Yeah. Keren banget sih untuk debut pertama itu keren banget sih menurutku. Keren banget dan patut di appreciate. Iya. Yeah. Kalau teman-teman lagi pengen lihat nanti kita cantumin videonya di kolom komentar. Kolom description box. Siap. Kita tulis gitu. Terus kalau kalian mau beli Glass jangan lupa ada di description box juga karena 10.000-nya akan kita tabung buat beli album atau kita voting
secret number. Secret number di TTA. Oke. Okay. Sekian hari ini. Hari ini. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka sama reaction ini, kalian bisa klik like, komen, dan jangan juga lupa. Dan juga jangan lupa subscribe. Subscribe karena subscribe itu Woodies. Tidak bayar. Loh, kacarnya Woody. Tidak bayar. Oke. Okay. Oke, okay, welcome back. Kamu masih? Belum, mari gue. Sudah. Ayo nyalainnya. Sudah. Sudah, Dit. Ya Allah, Dit.